seorang anak yang menyuapin ibunya dengan roti viral di media sosial. Anak TK itu terlihat mengikuti lomba dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mata ditutup, ia berlari ke arah ibunya dengan memegang roti penuh di tangannya. Setelah sampai, anak tersebut menyuapin ibunya dengan semangat, roti yang masih utuh langsung dimasukkan ke dalam mulut ibunya sambil dipukul-pukul dengan kedua tangannya. Terlihat mulut si ibu kepenuhan karena roti utuh dimasukkan semua. Banyak netizen yang berkomentar tentang kejadian tersebut. Setelah anak itu membuka penutup matanya, si anak terlihat tertawa dan malu melihat kejadian tersebut.